Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, tempat ngomongin apa aja yang berhubungan dengan sound. Kali ini saya kedatangan alat lagi. Saya kalau kedatangan alat biasanya langsung bikin video, bikin review. Dan ini adalah Soundcard Presonus itu dan Focusrite Scarlett 2i2 generasi yang kedua. Ini dua brand soundcard yang bisa dibilang sangat terkenal di Indonesia ya. Ini pesaing berat lah sangat-sangat dua ini. Oh iya, buat teman-teman yang memang mau cari alat-alat audio yang mungkin seperti ini, bisa cek Instagramnya Lapak Tentang Sound. Yang mau rental sound bisa cek Instagramnya Lawson Rental. Oke. Kali ini kita mau bandingin dari dua brand ini. Kebetulan dua brand ini satu kelas. Harganya sangat-sangat sangat mirip ya. Harganya sangat mirip, terus spesifikasinya kayaknya juga mirip. Nanti bisa cek sendiri spesifikasinya di Google ya. Kali ini kita mau bandingin dari coba nanti kita buat take vokal, selanjutnya kita buat ngerekam musik ya. Nanti musiknya saya coba cari yang free copyright, karena kemarin waktu nyoba yang video selanjutnya itu kena copyright, tapi nggak apa-apa. Nah, kembali ke itemnya. Untuk itemnya sendiri sebenarnya fiturnya sama dari apa ya, fitur soundcard pada umumnya, soundcard 2 channel. Ini ada 2 channel input balance ya, jadi semua bisa pakai pattern sama. Nah, itu juga outputnya sendiri ya sama lah. Outputnya sama. LR, ini LR, LR. Jadi memang sama spesifikasinya. Oh, bedanya kalau yang Presonus ada MIDI-nya ya, ada MIDI. Yang Focusrite tidak ada. Mungkin cocok buat kalian yang memang suka pakai MIDI ya. Oke, selanjutnya akan kita coba buat take vokal. Ya, kali ini kita akan coba yang pertama dengan Presonus dulu. Saya akan ngomong dengan mic yang sama dan jarak yang sama. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Presonus i2, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Presonus i2, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Focusrite 2i2, cek 1 2 3, Focusrite 2i2, cek 1 2 3. Ya, dan itu tadi adalah perbandingan dua soundcard yang range harganya mirip. Ini kayak apa ya, satu kelas lah ya, satu kelas. Buat teman-teman suka yang mana ya, bisa menilai sendiri lah ya. Jangan lupa buat tinggalkan komentar menurut teman-teman suka yang mana, bagus yang mana. Jangan lupa tinggalkan komentar. Ya, cukup sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa like dan subscribe biar saya semangat bikin konten semacam ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.